بدر الله رجال الله أجيسونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله عباد الله رجال الله أجيسونا لأجل الله أسألكم
يكون وروحه برج قريب عسى الكرب الذي أمسينا به يكون وروحه برج قريب عسى الكرب الذي أمسينا به يكون وروحه برج قريب. والحمد لله رب العالمين. مدينة بالشكر، مدينة بالبر، masyarakat berbudi berilmu lagi beriman. Selamat datang kepada hadirin semuanya. Hormat dan salam kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Syukur sedalam sanjung. Mari kita haturkan kepada Tuhan yang Maha Agung, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan kita cinta dan kasih, Rahman dan Rahimnya, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang bertuah dan penuh berkah ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga kita tergolong kepada umatnya nanti yang bersamanya di syurga Jannatul Na'im. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Yang terhormat Wakil Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Ibu Atika Asmi Utami Enfin, selamat datang Ibu. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Mandailing Natal. Yang kami hormati Bapak Kapolres Kabupaten Mandailing Natal, Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Mandailing Natal. Yang terhormat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mandailing Natal, Mustasyara PBNU, para Ibu Muslimah, Ibu-ibu Fatayat, GP Amsor, Banser, IPTU dan IPPN, seluruh tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, hadirin tamu undangan yang berbahagia, dan seluruh warga Nahdiyin yang kami banggakan. Selamat datang di acara peringatan Hari Lahir Nahdlatul Ulama yang ke-99 Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mandailing Natal, Kamis 17 Februari 2022. Marilah kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Tatkala langit menjadi terang, pelita jauh di balik awan, agar hati sejuk dan tenang, mari kita buka acara ini dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh saudara Muhammad Fikri Aditya. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
Thank you.
Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, kita masuki acara selanjutnya. Iftitah oleh Roi Syuria, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mandailing Natal, kepada Ayahanda Kiai Haji Bahauddin Nasution LC, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah. Iyyahu na'buduhu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyul karim, rahmatan lil alamin, sayyidul mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahibul fadilah al-mukarram mudir Mahad Mustafawiyah wa ra'iz tanfiziyah Jam'i Nahdlatul Ulama, ummuna Raisa Buyut Al-Fatati bi Mahadil Mustafawiyah Al-Mahbubah wa wakiluha, wakil bupati yang kami hormati, ketua DPRD yang kami hormati, Bapak Kapolres yang kami hormati, Bapak Ketua Pengadilan Agama yang kami hormati, seluruh ulama-ulama yang kami muliakan, seluruh Banom NU Cabang Mandailing Natal yang kami hormati. Sebelum menyampaikan sepatah dua kata, lebih dahulu kami minta maaf, minta izin di mana ada kata yang salah, yang kurang tepat pada titik komanya, harap kami dimaafkan. Alhamdulillah, di siang hari ini kita dapat hadir bersama dalam rangka peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-99 bertepatan ke-96 miladiah. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa kita? NKRI. Pancasila. Siapa kita? NU. Yang tidak mau NU keluar, maksudnya keluar dari NU, nanti keluar pula dari tempat ini. NKRI, NU harga mati untuk memperjuangkan kesatuan persatuan kita. Makanya di sini merawat jaga kesatuan persatuan kita. Yang tidak mau bersatu keluar di bawah naungan Jam'iyyatun Nahdlatul Ulama. Pancasila. Siapa merongrong Pancasila tidak perlu ikut dari Nahdlatul Ulama. Karena itu Bapak Kapolres, kami NU, mudah-mudahan Bapak kenal, mana tahu di tengah jalan ditangkap, tanya dulu orang itu. Nah, kalau begitu berjuang untuk mati memperjuangkan Republik
Indonesia. Karena itu bahkan kami, hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Mari kita kuatkan kesatuan persatuan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, hidayah, petunjuk kita kepada kita semua. Allahumma fikilah aku anit tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ayahanda Kiai Haji Baudin Nasution LC yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin yang berbahagia, sambutan selanjutnya dari Ketua Tamfiziyah PCNU Kabupaten Mandailing Natal, Ayahanda Kiai Haji Mustafa Bakri Nasution, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersilaturahim pada kesempatan ini. Salawat dan salam kita hadiahkan ke arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Wakil Bupati Mandailing Natal, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Mandailing Natal, yang kami hormati Bapak Kapolres Mandailing Natal, yang kami hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Mandailing Natal, yang terhormat seluruh fungsionaris PCNU Mandailing Natal, yang terhormat seluruh Banam NU Kabupaten Mandailing Natal, yang terhormat hadirin sekalian yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Marilah sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terlaksananya harlah NU ke-96 tahun Masehi atau ke-99 tahun Hijriah. Dengan momentum harlah ini, mari kita mengenang kembali kelahiran NU untuk mempertahankan paham ahli sunnah wal jamaah. Ajaran ini bersumber dari Al-Quran, sunnah, ijma, keputusan-keputusan para ulama sebelumnya. Atas dasar dawuh dari Sayyidina Ali, bahwa yang batil jika ditata dan diorganisir dengan baik maka akan mengalahkan yang hak. Jika yang batil aja bisa ditata, diorganisir, apalagi yang baik. Maka Syekh Hasyim Asy'ari menjumpai ulama-ulama Nusantara untuk meminta pendapat tentang rencana mendirikan sebuah organisasi dengan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa kali melalui salat tahajud untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, akhirnya memutuskan untuk mendirikan jamiah untuk atau organisasi NU oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di kediaman Kiai Haji
Abdul Wahab Hasbullah pada tanggal 31 Januari 1926. Dengan momentum harlah ini, marilah kita jaga paham ahli sunnah wal jamaah serta memperkuat kecintaan kita kepada agama dan negara. Hubbul waton minal iman. Sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ayahanda Haji Mustafa Bakri Nasution yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin yang berbahagia, mari kita dengarkan sekilas kisah menuju pelantikan PB Nahdlatul Ulama oleh Ayahanda Haji Muhammad Aswan Hasibuan SH selaku Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mandailing Napam. Kepada Ayahanda, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Wakil Bupati Mandailing Natal, yang terhormat Ketua DPRD Mandailing Natal, yang terhormat Bapak Kapolres Mandailing Natal, yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Panjabungan Mandailing Natal, yang terhormat Rois PCNU, yang terhormat Ibu Ketua Asrama Putri Tugu Baru, dan yang kami muliakan Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama dan juga Suryah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, dan yang kami hormati para alim ulama muslimat, banom-banom yang hadir, Ansor, Fatayat, IPNU, IPPNU, dan juga hadir tadi, permisi Pak, apa Pak Sapi'i, Direktur Rumah Sakit, karena beliau kebetulan beliau kan mustasar di NU ini. Hadir juga kader-kader PKPNU, ada 207 peserta PKPNU yang lulus 173. Yang lain mungkin bisa mengulang pada angkatan berikutnya. Siapa kita? NKRI, Pancasila. Itu kalau udah kader PKPNU, bangun tidur pun, subuh pun, Bapak Kapolres mempertahankan NKRI dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kalau dikatakan ini menceritakan sekilas perjalanan mengikuti Syekh Kiai Haji Mustafa Bakri, itu kalimatnya di Jakarta, di Lampung juga demikian, di Kalimantan juga demikian. Rupanya kalau dari Sumatera Utara tidak hanya Kiai Haji Pak Kapolres, tetapi Syekh Kiai Haji baru nama beliau. Saya mengikuti perjalanannya bersama pengurus PC yang lain, tidak perlu barangkali saya sebutkan satu persatu, nanti karena kita rombongan yang paling besar ke Lampung. Waktu berangkat ke Lampung,
terjadilah pemilihan ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kalau Ibu Wakil, lebih banyak pengurus PC daripada kabupaten kota, karena ada PC yang istimewa. Berjumlah 547 PC dan pengurus PCI, pengurus cabang internasional ada 30. Jadi dilaksanakanlah pemilihan pada minggu ketiga di Lampung. Luar biasa demokrasinya, Pak Kapolres dan Pak Ketua DPR. Kita lihat cara pemilihannya sangat objektif. Dan pemilihan itu setelah terpilih Yahya Setakuf, terjadilah pelantikan di kota Balikpapan. Ada mengatakan Balikpapan, saya katakan sama Mudir, jangan pakai Balikpapan saja Mudir, kota Balikpapan di Kalimantan Timur. Dilantiklah beliau selaku Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, bersama juga Wakil Presiden, juga Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yaitu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Dari Sumatera Utara hanya beliau yang menjadi Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Kalau saya lihat sejarah, 50 tahun baru berulang. Pada tahun 46, ompung beliau anggota konstituante. Karena pada waktu itu setelah Indonesia merdeka, ditanya para ulama kemana arah negara ini. Maka terpilihlah Kiai Haji Mustafa Husein Nasution menjadi anggota konstituante. Dan setelah 50 tahun baru muncul lagi cucunya jadi tokoh nasional, Mustasyar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, yaitu Syekh Kiai Haji Mustafa Bakri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Madinah bersyukur, apabila kita bersyukur akan kutambah nikmat itu. Kalau kita bersyukur ini jadi pengurus besar, alhamdulillah. Amanah ini sangat berat, kata beliau. Sangat berat amanah ini, karena penduduk Sumatera Utara ini harus bertanggungjawabkan. Dan perlu kami katakan pada kesempatan ini, kalau dikatakan Mandailing Natal, di mana itu? Katanya di Kalimantan. Tapi kalau kita katakan Purba Baru, oh, kami tahu pondok pesantren Purba Baru. Mungkin karena lingkungan para ulama pada waktu itu. Jadi dimanapun ketemu dalam waktu pelantikan di gedung Dom kota Balikpapan, yang boleh Pak Kapolres patuh prokes kesehatan, hanya 300 orang seluruh Indonesia yang masuk, termasuklah beliau. Dan saya karena mungkin mengawal-ngawal dari belakang, sebenarnya tidak terdaftar di dalam tempat duduk, tapi duduklah di belakang untuk melihat sejarah itu dalam rangka pengukuhan Mustasyar PB Nahdlatul Ulama. Sebenarnya semalam beliau harus berada di Gedung Negara Gerahadi di Jawa Timur. Di situ ada ramah tamah para mustasyar seluruh Indonesia dan pengurus besar Nahdlatul Ulama. Tetapi enggak berangkat Mudir ke Surabaya. Apa kata beliau? Kita di sini saja, Pak Aswan. Lebih baik kita konsolidasi dan kita ikuti surat edaran dari PB bahwa harus dilaksanakan harlah di kantor masing-masing di seluruh Indonesia. Makanya keputusan beliau, kita di sini saja melaksanakan harlah. Dan saya sampaikanlah kepada pengurus wilayah bahwa dilaksanakan harlah di Kabupaten Mandailing Natal
dan juga akan dihadiri. MWC akan melaksanakan harlah di Natal pada tanggal 19 dan di Batahan pada tanggal 20 sekaligus peresmian pelang merek kantor di dua kecamatan tersebut, maka beliau memilih bersama kita di sini. Sebenarnya beliau ini sudah satu meja dengan Hovifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Pada malam tadi saya mencermati pidato dari Yahya Stakuf. Kalau kita lihat tema daripada merawat jagat membangun peradaban, setelah pelantikan langsung dilaksanakan MOU antara Ketua PBNU Gus Yahya dengan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan juga Menteri Kelautan. Ini kami laporkan kepada Ibu Wakil Bupati, mudah-mudahan bisa kita tindak lanjuti ada di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam poin-poin daripada kegiatan itu, bahwa NU ini mulai dari PP, wilayah, PC, PC internasional, sampai MWC. Saya lihat ada beberapa MWC hadir ini. Itu nanti akan ditindaklanjuti secara nasional dan tidak hanya MOU, tinggal MOU. Dengan Menteri Kehutanan, replanting kelapa sawit, dengan Menteri Kelautan adalah desa nelayan. Itu nanti akan ditindaklanjuti. Tadi malam saya dengar akan ditindaklanjuti lagi MOU dengan Menteri BUMN dan juga Menteri Koperasi. Karena ada tiga program yang dilaksanakan oleh PBNU. Yang pertama, kebangkitan intelektual. Kebangkitan intelektual kader-kader PKPN barangkali sudah cukup banyak diberikan oleh instruktur, baik wawasan kebangsaan maupun pembangunan dan sebagainya. Yang kedua, kebangkitan wirausaha. NU ini tidak mau lagi dengan proposal-proposal, tetapi kalau proposalnya diminta duluan, nah itu bisa Ibu Wakil. Misalnya Ibu Wakil bikin kalian proposal kalian, saya akan membantu. Ini kan untuk aturan main daripada anggaran. Demikian Pak Ketua DPR. Kalau perintahnya datang dari Ketua DPR, tolong bikin proposal untuk menyelesaikan kantor ini. Siap? Demikian. Tapi kalau ditunggu itu di sana, kalau ditunggu itu di sana, tidak akan muncul dari NU sekarang. Jadi itu juga kata ketua wilayah, kita tidak boleh melayangkan proposal-proposal, tetapi kalau proposal itu diminta, itu kan aturan main. Seperti pembangunan tangga kantor ini bukan proposalnya duluan, aba-abanya duluan. Untunglah wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, saya tidak sebutkan praksinya Pak Ketua DPR, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Harun Nasution, bikin proposal. Karena aturan main. Karena nggak bisa, kalau nggak ada proposalnya tidak bisa akan cair. Gitu. Yang ketiga, kebangkitan teknokrat. Itulah yang disampaikan oleh Ketua PBNU. Dan dikatakan bahwa teknokrat ini contoh di Republik ini adalah seorang ketua muslimat yang notabene Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa. Karena beliau ini muslimat enggak tepu, ini ketua muslimat. Jadi ketua muslimat nanti akan keliling Indonesia atas perintah Ketua PB dalam rangka kebangkitan teknokrat. Akan ada teknokrat-teknokrat
di Nahdlatul Ulama. Itu barangkali kesiapan kita para PKPNU. Dan tidak tertutup kemungkinan kita harus contoh ibu wakil bupati. Gender jadi wakil bupati. Bukan hanya gendernya, tetapi kualitas beliau, alumni dari Australia. Jadi ini teknokrat-teknokrat yang akan datang, akan muncul. Fatayat juga harus semangat. Jadi itulah sekedar gambaran. Saya mengikuti beliau, tidak tahu saya dari mana fasilitas-fasilitas itu. Sampai di bandara di Medan, Pak Kapolres, ada yang ngatur. Mungkin karena pengurus PB, oh enggak, ini si Ian ini, kata beliau. Rupanya di beliau yang ngatur. Dari Kodam. Sampai di apa, di Kalimantan, juga ada yang ngatur. Kerja saya enak juga, padahal saya pikir saya ngangkat tas, akan check-in, semua akan saya, rupanya enggak. Enak juga jadi pendamping dari pengurus PB ini. Itu Pak Pengadilan Agama. Enak juga. Tapi kalau besok dibawa ke Batahan, alhamdulillah, bagaimana pula penanggungannya. Jadi inilah kisah-kisah yang ada. Mungkin Ibu Wakil, mohon Ibu Wakil nanti ada tindak lanjut daripada MOU itu. Kami juga belakangan ini akan ada pertemuan sebenarnya di Palembang, tetapi ditunda dalam rangka menindaklanjuti MOU Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Tapi kami sudah coba-cobalah mempelajarinya, sehingga bersinergilah nanti pengurus cabang Nahdlatul Ulama dengan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, disahkan anggarannya oleh Ketua DPRD beserta anggota DPRD. Karena mungkin itu, kalau eksekutif dengan legislatif bagaikan dua sisi mata uang. Kalau tidak ditandatangani bersama APBD itu, tidak akan bisa dicairkan oleh siapapun juga di daerah. Tapi saya yakin, kalau Ibu Wakil Bupati dan Ketua DPRD asal datang, barangkali nanti NU, apalagi disampaikan kirim salam dari Mustasar PB, silakan masuk. Inilah beberapa hal, saya enak menceritakannya ini. Jalan ke Samarinda, berapa PAD yang di Samarinda itu? Rupanya 100 triliun per tahun, Ibu Wakil dan Ibu Ketua DPRD. Itu dari batubara saja. Dibawakan ke Samarinda, Pak Aswan bawa ke Samarinda dulu. Saya enak juga lah kalau dibawa ke Samarinda. Makan asam padi juga di sana. Sholat juga di masjid. Terapur. Alhamdulillah. Tapi yang enak-enaknya enggak usah saya ceritakan, karena nanti yang saya ceritakan dari Natal ke Batahan lah bagaimana jalannya. Maksud saya supaya baik dibuat Ketua DPR dan Ibu Wakil. Karena datang Amran, ini Pak Aswan jalannya ada jembatan satu agak rawan. Nah, itu nantilah, itu nanti kita laporkan sama Forkopimda. Inilah beberapa hal, saya enak menceritakannya ini Ibu Wakil, Pak Ketua DPR, karena perbandingan juga bagaimana kehidupan di Kalimantan Timur itu sangat sejahtera. Wajarlah di sana dibuat kantor PBNU, peletakan batu pertama pada acara pelantikan dan pengukuhan dari Mudir sebagai Mustasar PB Nahdlatul Ulama. Saya sebenarnya kalau sudah berkawan sama PB Mustasar, wilayah pun manggut-manggut. Kok berubah ini, saya pikir. Kami di hotel sama dengan beliau, wilayah manggut-manggut. Biasanya wilayah bentak sama saya, ini Pak Suat sini, ini enggak lagi. Mohon sampaikan ke Mustasar PB. Itulah beberapa nikmat yang dapat secara duniawi, mudah-mudahan secara ukhrawi bisa. Ini luar biasa di ulang tahun ini Pak Ketua DPR. Yang ke-99 berada di Gordang 9. Dan ke-96 Miladiah, kalau tadi Hijriah, Miladiah, dibalik pun angkanya tetap 96.
coba dibalik-balik 96 balik 96. Saya pun ini luar biasa, mungkin barokah daripada 66. Barangkali demikianlah, kalaulah pedang melukai tubuh masih ada obat dicari, manakala lidah melukai hati kemana obat akan kucari. Sekian dan demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ayahanda Haji Muhammad Aswan yang telah menceritakan kepada kami semua tentang sekilas kisah menuju pelantikan PBNU. Hadirin yang berbahagia, kita masuki acara selanjutnya, yaitu istighosah dan doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Habib. Kepada Al-Ustadz, kami silakan. Al-Azim 3 kali, selawat 3 kali, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin 40 kali, disambung Suratul Ikhlas 3 kali, Suratul Falaq 1 kali, Suratul Nas 1 kali, Alam Nasrah 7 kali, Alam Taro Kaifa 7 kali, Ayat Kursi 7 kali, Salawat Nariyah 7 kali. Inilah sebagai istighosah kita di sore yang berbahagia ini. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasy.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة أزواج وزريات وأهل بيت وجميع إخوان من الأنبياء والمرسلين وأولي العزم من الرسل وجميع الملائكة المقربين وإلى حضرة نبي الحيدر بالي بن مرقن بالبحر ونبي الله إلياس بالأرض ونبي الله إدريس بالسماء عليهم الصلاة والسلام ثم إلى حضرة جميع الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وجميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وجميع أنبياء وجميع أئمة أهل السنة والجماعة خصوصا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنهم ثم إلى حضرة جميع أولياء في بلاد إندونيسيا وبالأخص جميع سنن والشهداء أجمعين ثم إلى حضرة جميع مشايخنا ومعلمنا ومجلسنا خصوصا حضرة الشيخ دالحر واتو جونغل مغلاب والشيخ مرزوكي رملي كيريلايا جاكرتا وإلى حضرة الشيخ عبد الحميد عثمان كاجران ملان مغلاب رضي الله عنهم وإلى حضرة المؤسس نهضة العلماء حضرة الشيخ كي هاشم أسقاري الشيخ كي وحب حسب الله الشيخ كبسري سن سوري ثم إلى شيخنا ومشايخنا شيخ مصطفى حسين مع زوج وزريات ووصول وفروح لبدا جمعين ثم إلى شيخنا عبد القادر المنديلي مع زوج وزريات وفروح جمعين ثم إلى شيخ عبد المخاطب مع زوج وزريات وفروح جمعين ثم إلى جميع علماء المنديلي والمسلمين والمسلمات ثم خصوصا الله لهذه النية لرضو الله تعالى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا
ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا أنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرقائق وحسن الخواتيم ويستسقى في كل لمحة ونفس
يعيشون لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله ويا أقطع ويا أنجى ويا سادة ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله عباد الله رجال الله أغيثونا عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله حسن حظ بفضل الله وفي أمر قصدنا فشد دعاءكم لله فيا ربي بسادتي تحقق لي إشارتي عباد الله رجال الله أغيثونا إلهي أسله الأولاد وسلمهم من الأبدان وأبقهم بعلم الهاد بنيل الفاد ليا الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى بفضل الله صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا شفيع الخلق عند الله عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا لله عسى نحظى عسى القرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه برج قريب عسى القرب الذي أمسينا فيه يكون وراءه برج قريب
عسى القرون الذي أمسينا به يكون وراءه برج قريب. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Demikianlah acara istighosah yang dipimpin oleh Ustaz Habib. Semoga apa yang telah kita laksanakan hari ini menambah keiman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya acara istighosah dan doa tadi, maka berakhir pula acara peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-99, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Mandailing Natal. Kami dari segenap panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan diri berhadir di acara yang sama-sama kita banggakan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mandailing Natal, Gordang Sambian, Kota Santri, Negeri Para Ulama. Usai sudah acara peringatan hari lahir Nahdlatul Ulama yang ke-99. Semoga warga Nahdiyin terus membawa kebaikan untuk Indonesia dan khususnya Kabupaten Madinah yang tercinta. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian penyerahan sertifikat dan dilanjutkan dengan Zoom meeting bersama PBNU. Siapa kita? Kepada seluruh yang kami ucapkan ribuan terima kasih. Bapak dan Ibu, kami mengucapkan kesediaannya untuk menghadirkan.